Lionel Messi yakin mendiang Diego Maradona tersenyum melihat rekornya bisa dipecahkan. Mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, yakin mendiang Diego Maradona tersenyum melihat rekornya bisa dipecahkan di pagelaran Piala Dunia. Lionel Messi memecahkan rekor Diego Maradona ketika timnas Argentina bersua Polandia pada laga terakhir Grup C Piala Dunia 2022, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Bertanding di Stadium 947, Lionel Messi kembali dipercaya pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, untuk tampil sebagai starter. Peraih 7 gelar Ballon d'Or itu dipasang sebagai ujung tombak timnas Argentina dalam formasi 4-3-3. Secara keseluruhan, laga kontra Polandia merupakan penampilan ke-22 Lionel Messi bersama Argentina di ajang Piala Dunia. Messi kini telah melewati jumlah penampilan Diego Maradona bareng La Albiceleste di turnamen terakbar 4 tahunan tersebut. Diego Maradona tercatat mengoleksi 21 penampilan dengan balutan seragam utama Argentina di Piala Dunia. Messi sendiri mengaku tidak begitu mengetahui rekor yang baru saja ia ukir bersama Argentina. Namun, dia meyakini bahwa Maradona akan sangat bangga melihatnya memecahkan rekor tersebut. "Saya mempelajarinya baru-baru ini," kata Messi seperti dikutip bolasport.com dari Goal International. "Saya sebenarnya tidak mengetahui hal tersebut, saya senang bisa terus mencapai rekor seperti ini, saya rasa Diego akan menjadi sangat senang untuk pencapaian saya, dia selalu menunjukkan banyak kasih sayang, dia selalu senang ketika segalanya berjalan baik untuk saya," ujar bomber Paris Saint-Germain tersebut menambahkan. Hasil pertandingan Argentina versus Australia, Lionel Messi kembali memimpin pertandingan di putaran 16 besar di Piala Dunia. Pertandingan berlangsung pada hari Minggu, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.